Ini semua satu pembohongan. Malahan yang di-Pertuan Agong dikatakan merestui Yang Mohd Matan Pau sebagai Perdana Menteri ke-6. Betul, berani. Berani bagi laluan. Saya berani bagi laluan. You don't like. You don't like. Jadi, jangan aku buka hati dikaitkan. Berani bagi laluan. Bagi peluang. Bagi peluang pada yang dicakap. Ini nama yang Pertuan Agong dikaitkan dengan hak untuk didengar. Saya minta ini dibetulkan kepada peraturan. Kena batang hidung. Janganlah takut. Hak untuk didengar. Ya, sebentar yang pemerintah berdasarkan hawa nafsu inilah. Kami disogok cerita kononnya Panglima Ketentera dan Angkatan Tentera Malaysia juga memberi sokongan membentukkan kerajaan persekutuan oleh Pakatan Rakyat. Pada masa itu kami ahli Parlimen Pakatan Rakyat khususnya PKR pada masa itu diarah berada di kawasan Parlimen kononnya untuk mengambil alih kuasa. Ini semua satu pembohongan. Bayang baru, saya terkilan juga bila Bayang baru sabitkan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi Bayan baru tadi katakan diminta kita semua ni tunggu. Saya ni seorang reformis. Di mana Bayan baru masa kita berjuang di jalanan? Di mana kamu? Kemudian hari ini kamu datang ke dewan ini, kamu buat pembohongan paling besar. Saya nak tanya Bayan baru, pernahkah terlintas dalam minda beliau bahawa September 16 yang diumumkan itu adalah kerana terdapat dalam PKR masa itu orang seperti Bayan baru yang hanya hendakkan kedudukan dan kuasa dan melalui Maimuna, oh Maimuna, baru sekali recovered from the crisis, and we should be looking forward to a strong growth for 2010. Dia ini aja, saya belajar ekonomi sikit-sikit lah. If the crime rate goes up, then your economy is down. Itu aja. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kita dijangkakan akan berhadapan dengan waktu yang sukar akibat kelembapan pertumbuhan ekonomi dunia atau kebiasaan melampau dalam jangka masa 2 tahun yang mendatang. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata. Betul tidak? Setuju? Setuju? Terima kasih.